Okey, dah boleh ready dah, jom. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga hari ni berjaya lah kita. Dah 2-3 kali plan dah ni. Ni yang plan terakhir ni baru dapat. Sebab dia ada musim pun macam kan? Haa, ada musim. Musim sebab tu musim ni kalau betul-betul kalau macam udang ni daripada bulan 10 sampai bulan 3 macam tu. Bulan 4 tu dah kurang dah. Biasanya jarang lah kami beli bulan 4. Sekarang ni pun dah akhir bulan 2. Memang kejar masa lah. Memang ni lah. Kalau dapat awal bulan 3 esok dapat mengisi lagi jadi lah. MKN umum je kata boleh mancing. Boleh, kita akan mancing. Boleh mancing, kita mancing. Kita kalau tak mancing. Boleh mancing, kita duduk rumah lah macam biasa. Macam biasa. Alright. Okay, hari ni kita trip udang lagi. Kali ni dekat, hari tu kat Kota Setia. Ni dekat hujung Rintis. Dah, kita naik buat kayu. Boleh besar sikit lah daripada buat hari tu. Bukan besar sikit, besar banyak. Ni owner boat. Boleh dah. Jadi tengah pergi ke destinasi pertama lah. Pemandangan cun. Alhamdulillah. Cuaca kita pada hari ini sangat baik. Alhamdulillah. Okay, hari ni trip sekali lagi sebenarnya. Kalau korang tengok, korang ada atas boat. So bila ada atas boat, ini trip yang ketiga mancing udang galah. Sebab ini musim dia lah. Sekarang ni dalam Februari, last nak masuk March. Jadi nak dekat habis lah musim dia. Ni dia, kita dapat lah udang Maggi. Kebetulan udang ataupun ikan ataupun udang lagi alhamdulillah. Udang telur lagi alhamdulillah, baru je masukkan dalam sangkau dapat lagi seekor udang telur. Ikan ke udang ni. Ikan ke udang. Ya, kita beroleh mendapat udang. Caketiau. Alhamdulillah, caketiau sikit ni. Sepik dia besar juga. Sepik putih. Sepik terbaik. Ya, alhamdulillah udang ni. Sepik tu. Tengok guys, tengok pada. Alhamdulillah. Tercabut. Tercabut terus. Malang. Buang tu. Okeylah. Aduh, udang. Kita letak dekat tak adalah. Letak kat sangka. Buat perlawanan. Adakah itu jenggong ataupun itu udang karat? Ini saja ya, drag. Alhamdulillah dapat lagi kat udang. Udang karat. Bolehlah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oi, jalan-jalan udang tu. Nak lari. Biar. Udang ni dah macam karat sikit. Sebab apa dah nak habis musim dah. Nak pergi ke jaring. Aduhai.
Itu dia. Yes. Ya, walaupun kuning, walaupun tapi saiz bagak. Boleh tahan. Spek merah. Spek merah. Tuh, baik. Baik. Okay. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Punya. Oh. Jenggo. 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 Telur kita. Terbaik. Boleh dikatakan sepit biru juga lah. Dia punya tangan tu. Kepit sana, kepit sini. Kepit tangan. Sakit juga tu. Eh. Boleh koyak tak? Koyak. Ini dia. Sepit biru tapi tak berapa nak besar lah. Kecil je. Boleh lah. Santapan kita pada petang ni. Udah main kita. Okey, tengah hari ni dengan matahari pacak kat atas tapi cuaca baik. Kita makan dulu. Ini nasi lemak bagi tadi dengan rendang. Sambal bat pun dia tarik. Ayam tengah-tengah laut. Letup-letup. Tengok pula geng-geng mancing ni. Iyalah, alhamdulillah dengan angin sepoi-sepoi bahasa ni. Nikmat apa yang kau nak lustakan ni? Hai, apa dah hal? Okey, layan. Perlawanan di antara pemancing dengan alhamdulillah dapat speed semi kuning. Oh, ni Akmal ni dah bosan dah bagi-bagi kena. Come on, come on, come on. Semangat sikit. Semangat. Mana Akmal punya ni? Oh, bat. Terbaik. Oh, alhamdulillah. Besar gila. Alhamdulillah, bat. Terbaik, bat. Jenggo. Bukan jenglot, tapi jenggo. Jenggo. Dia spek kuning sikit. Pinggan tom yam ni lebih ni. Tom yam, tom yam. Lebih pinggan tom yam. Lagi dekat rumah macam tu. Jenggo. Apa pesanan tips daripada Abang Bat? Kali ni kali kedua dah rasanya dalam video. Okey, kali ni tengok jenggo ni. Tips dia sabarlah. Tips sabar. Sabar dan benda-benda susun. Benda-benda susun, ya? Terbaik. Terbaik. Selesai kita punya trip mancing dekat Hujung Rintis. Jadi untuk korang semua, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa korang subscribe dan juga share dengan kawan-kawan. Lepas tu lagi satu, kalau boleh korang komen kalau korang pernah mancing dekat Hujung Rintis ataupun dekat Kota Setia ke mana-mana ke. Korang komen sikit udang berapa banyak korang boleh dapat dekat komen. Okey, ni kita punya pasal, alhamdulillah banyak juga ni. Jenggo pun ada 3-4 ekor sebenarnya. Tengok Abang Zam punya, terbaik jenggo. Ni Abang Zam punya, tempat punya. Ni saya punya, akuaria punya. Tip dia kalau nak mancing, tengok bulan Melayu. Bulan Melayu? So, bulan 8-9. 8-9 lah? Sebab kalau dia ikut, dalam sebulan tu 2 kali lah cantik air. Tapi yang 7-8-9 ni memang untuk tahun ni, ini dah Februari dah sampai bulan dia. Februari, bulan Mac ni, bulan 4 tak payah kira. Bulan Mac, bulan Mac ni kira dah habis lah. Mac ni last lah. Hari ni memang cari rekod sikit lah. Cari rekod lah. Mata kain kena cantik, air kena cantik, kumpai pun kena cantik. Itu je. Okey, terima kasih. Terima kasih Abang Bat, terima kasih Abang Zan. Okey, terima kasih korang semua sebab tonton Aquaria. Jadi jangan lupa yang korang subscribe, lepas tu share dengan kawan-kawan. Lepas tu kau komen lah kat bawah, nak komen apa je pasal udang dekat kita punya Hujung Rintis ni. Jadi terima kasih menonton Aquaria. Assalamualaikum. Bye.